Kenaikan harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Kasine Koten 1 Kota Kupang mencapai Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Salah satu pedagang mengaku kenaikan harga bawang ini dipengaruhi petani di sekitar Kota Kupang belum dapat memasok stok karena masih dalam musim tanam. Karena itu banyak pedagang mengambil stok dari luar daerah NTB. Ada yang 40, ada yang 50, tergantung dia pembawa besar kecil. Kalau bawang putih? Kalau bawang putih dia 50%. Itu naik berapa lama, Bu? Kalau bawang merah baru sekitar 1 bulan. Kenapa, Bu? Karena kami juga. Karena dari petaninya begitu. Terong kakak tergantung 5.000, terong. Jadi harga petani naik, toh. Tergantung musim juga. Kenaikan harga bawang merah dan putih mendapatkan keluhan dari warga Kota Kupang, terutama para pemilik rumah makan yang membutuhkan stok bawang dalam jumlah banyak. Terlalu mahal. Sebelumnya beli biasa berapa? Ya, kita biasa beli kan 25, 30 ya. Ah. Tapi sekarang ini tahu-tahu naiknya kok tinggi sekali. Jadi kita masak hanya 3 biji aja. Warga berharap pemerintah dapat mengontrol harga jual bawang merah dan bawang putih sehingga bisa kembali normal seperti semula. Kalixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.